Ini kami sudah sampai di mana ini? Tempatnya Rizka. Di tempatnya Rizka. Nah, di tempatnya Rizka. Jadi ini teman-teman kan ingin tahu situasinya Rizka, makanya kami datangi ke sini. Ya mudah-mudahan Rizka sehat-sehat aja ya teman-teman ya. Oke, itu aja dulu kami sampaikan, nanti kami masuk. Terima kasih kepada Tabang sudah melayani kami dengan baik di sana. Dan kami juga merasa seperti tamu-tamu yang terhormat. Halo guys, kembali lagi di channel HA Pet Lovers. Buaya Rizka yang tak kunjung kembali membuat semua pihak yang sangat sayang dengan buaya jinak yang satu ini menjadi bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi dengan buaya Rizka. Memang dikabarkan buaya Rizka sekarang berada di salah satu kebun binatang yang bernama Tabang Zoo. Namun sejauh ini tidak ada video yang memperlihatkan keberadaan buaya Rizka di Tabang Zoo. Sehingga banyak asumsi masyarakat yang menganggap kalau sebenarnya Rizka telah berpulang dan isu mengenai keberadaan buaya Rizka di Tabang Zoo hanyalah pengalihan saja. Namun apakah benar buaya Rizka sudah tiada? Oleh sebab itu, kali ini Pak Ambo bersama keluarganya berencana mengunjungi Tabang Zoo untuk memastikan apakah buaya Rizka memang berada di sana dan juga memastikan bagaimana kondisi buaya Rizka sekarang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas Pak Ambo yang sangat penasaran sekaligus khawatir dengan buaya Rizka sengaja mengunjungi Tabang Zoo untuk memastikan apakah buaya Rizka benar-benar ada di sana. Namun sebelum kita masuk ke videonya, kami mengajak teman-teman semua untuk bantu klik tombol like-nya jika kalian suka dengan video ini dan share video ini sebanyak-banyaknya agar informasi ini bisa semakin luas lagi. Dan juga bagi yang masih belum subscribe, ayo dong klik dulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update informasi-informasi terbaru dari kami. Kalau udah, langsung aja kita masuk ke videonya. Simpang siur tentang keberadaan buaya Rizka memang membuat semua orang menjadi khawatir tentang keadaan buaya Rizka sekarang. Karena sampai sekarang belum ada kabar terbaru yang menunjukkan keberadaan buaya Rizka. Dan bukti video yang menunjukkan kalau buaya Rizka sebenarnya dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, banyak sekali masyarakat kita yang menganggap kalau sebenarnya buaya Rizka sudah tiada. Mengingat kondisi terakhir buaya Rizka yang sudah lama tak mau makan. Namun Pak Ambo yang tidak mau meyakini hal buruk itu, kali ini berencana untuk memastikan secara langsung tentang hal itu. Oleh sebab itu, Pak Ambo memutuskan akan berangkat menuju Tabang Zoo yang dikabarkan kalau buaya Rizka sekarang berada di sana. Kami baru pulang dari Tabang, dari tempatnya Rizka. Kita terima kasih kepada Tabang sudah melayani kami dengan baik. Perjalanan dari kediaman Pak Ambo menuju Tabang Zoo memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah menempuh waktu dan jarak yang cukup panjang, akhirnya Pak Ambo dan rombongan sampai di Tabang Zoo. Ini kami sudah sampai di mana ini? Tempatnya Rizka. Di tempatnya Rizka. Nah, tempatnya Rizka. Jadi ini teman-teman kan ingin tahu situasinya Rizka, makanya kami datangi ke sini. Ya mudah-mudahan Rizka sehat-sehat aja ya teman-teman ya. Oke, itu aja dulu kami sampaikan, nanti kami masuk. Jam berapa ini Pak? Ini sudah setengah jam 5:40 ya. Pak Ambo dan keluarga disambut ramah oleh pengelola Tabang Zoo. Ternyata Tabang Zoo adalah salah satu pertambangan yang memiliki kawasan kebun binatang di dalamnya. Memang owner dari Tabang Zoo memiliki kecintaan yang besar terhadap satwa-satwa.
Hal itu pula lah yang membuat sang owner berniat untuk merawat buaya Rizka sementara hingga kondisi kesehatan buaya Rizka semakin membaik. Memang Tabang Zoo bukanlah kawasan kebun binatang yang dibuka untuk umum, sehingga tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke kebun binatang itu. Jadi itulah yang menyebabkan tidak adanya video-video yang menunjukkan tentang kondisi buaya Rizka terbaru. Menurut Pak Ambo, selama ini kita salah menilai pihak-pihak yang memindahkan Rizka dari habitatnya. Karena informasi dari Pak Ambo, ternyata setelah insiden buaya yang bentrok dengan salah satu warga di Sungai Guntung itu, keselamatan buaya Rizka sangat terancam. Banyak warga sekitar yang ingin menghabisi Rizka. Oleh sebab itu, pihak-pihak dari BKSDA harus segera mengevakuasi buaya Rizka agar Rizka tidak menjadi korban amukan warga. Teman-teman, ini saya mau meluruskan ya. Ternyata selama ini kita salah paham buat saudara kita di BKSDA. Karena di saat kejadian itu kita salah paham. Kenapa? Makanya BKSDA itu menangkap Rizka karena di orang juga ada tembusan bahwa Rizka itu terancam bahwa itu sama oknum-oknum yang baik. Nah, termasuk Pak Abu juga dengar, ternyata BKSDA itu tujuannya baik untuk penyelamatan Rizka. Namun karena kondisi Rizka semakin menurun ketika berada di konservasi, pihak dari Tabang Zoo menawarkan untuk memberikan tempat yang lebih layak kepada buaya Rizka sampai kondisi buaya Rizka semakin membaik. Benar saja, beberapa waktu yang lalu Rizka sudah dikabarkan sudah mau makan dan kondisi kesehatan Rizka pun sudah mulai membaik. Namun memang masih butuh pemulihan sedikit lagi hingga Rizka benar-benar siap untuk dipindahkan atau dikembalikan lagi ke Bontang. Pihak dari Tabang Zoo sama sekali tidak mencari keuntungan dengan keberadaan Rizka. Karena seperti yang kita ketahui, kalau Tabang Zoo bukanlah kebun binatang untuk umum, melainkan hanya punya pribadi. Jadi kita bisa memastikan kalau di sini tidak ada tiket yang diperjualbelikan untuk melihat keberadaan buaya Rizka. Bahkan saking ketatnya aturan yang diterapkan oleh pihak Tabang Zoo, Pak Ambo dan keluarga tidak diizinkan untuk membuat vlog ketika berada di kawasan Tabang Zoo. Cuma itu aja, kami tidak bikin video karena kami juga ya mengikuti prosedur orang di sana, nggak boleh bikin video atau apa ambil ya. Kalau sekedar jalan-jalan kita, oke, kami ikuti aja. Namun Pak Ambo sudah bertemu dengan buaya Rizka dan menurut Pak Ambo kondisi buaya Rizka sudah sangat membaik. Dan Pak Ambo meminta untuk semua penggemar buaya Rizka agar terus mendoakan buaya Rizka supaya kesehatannya semakin membaik dan bisa segera kembali lagi ke Bontang, guys. Teman-teman seluruh Indonesia, khususnya pendukungnya Rizka, fansnya Rizka, sabar aja dulu, ini Rizka sementara mungkin ini sudah jadi tempatnya di Tanjung Laut Indah, teman-temannya di Jalan DT3, dan mudah-mudahan mungkin tidak dimakan bulan, sudah mungkin sehari dua hari ini, karena kemarin pernah Pak Ambu kayak kesana, kemarin Pak Ambu sempat ke apa Tanjung Laut membicarakan tentang Rizka, mungkin sehari dua hari ini Bapak Eko mungkin ke Samarinda, ke tempatnya Bapak PJ bersama, ya? Nah, gubernur ya, bersama wali kota mau kesana semua untuk membicarakan tentang perpindahannya Rizka ke sini. Nah, itulah tadi video yang menunjukkan Pak Ambo yang mengunjungi Tabang Zoo, tempat buaya Rizka sekarang. Ternyata pihak-pihak ini bukanlah pihak yang berniat buruk terhadap buaya Rizka, karena sebenarnya evakuasi buaya Rizka bertujuan untuk menyelamatkan buaya Rizka. Jadi mulai sekarang kita harus stop berpikiran buruk ya guys. Dan juga kondisi buaya Rizka sekarang semakin hari semakin membaik. Itu artinya Rizka sudah semakin dekat untuk segera kembali ke Bontang. Mari sama-sama kita doakan kondisi Rizka agar segera sehat dan cepat kembali lagi ke Bontang ya guys. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai.
Dan juga kami memohon dukungan dari teman-teman semua untuk bantu klik tombol like-nya jika kalian suka dengan video ini. Dan share informasi ini ke semua sosial media kalian agar jangkauan video ini semakin luas. Dan juga bagi teman-teman yang masih belum subscribe, ayo dong klik dulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update informasi-informasi terbaru dari kami. Kalau udah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao!